Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Handball TV. Dan di kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai. Namun sebelum lebih lanjut pada pembahasan, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa klik like dan subscribe. Mari dukung channel kesehatan ini supaya bisa memberikan informasi kesehatan menarik lainnya. Menurut situs web American Institute of Cancer, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kanker dapat dicegah. Para ilmuwan memperkirakan 60-70% kanker dapat dicegah melalui informasi yang tersedia saat ini dan perubahan sederhana dalam pola makan dan gaya hidup. Kabar ini cukup menggembirakan, dan banyak para ahli berpendapat bahwa perubahan pola makan dan gaya hidup ini tidak diragukan lagi karena dapat meningkatkan kesehatan dan menurunkan risiko kanker. Para peneliti menunjukkan hubungan antara makanan tertentu dengan kanker. Dengan menjalankan diet sehat, mengkonsumsi makanan organik, menjalankan olahraga secara teratur, dan mengurangi stres dapat berpengaruh besar untuk mengurangi risiko Anda terkena kanker. Dan berikut ini merupakan beberapa makanan yang berpotensi karsinogenik yang tidak boleh Anda konsumsi lagi. Dan berikut di antaranya. Yang pertama, buah dan sayuran non-organik. Proses pertumbuhan tanaman ini melibatkan pestisida, herbisida, dan benih transgenik. Banyak di antaranya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Dan yang selanjutnya adalah makanan olahan. Makanan olahan penuh dengan gula, tepung putih, minyak, pewarna, perasa, dan bahan yang tidak sehat lainnya yang tentunya berkaitan dengan peningkatan peluang untuk perkembangan kanker. Dan yang selanjutnya adalah daging panggang. Hidrokarbon dan aromatik polisiklik dalam PHA merupakan produk dari berbagai jenis pembakaran seperti pembakaran batu bara atau kayu. Ketika daging tersentuh api dan akhirnya menempel pada makanan, hal tersebut dapat meningkatkan risiko kanker. Dan yang terakhir adalah daging olahan. Daging olahan seperti sosis, bacon, pepperoni, salami, hotdog, dan prosciutto mengandung nitrat dan nitrat sebagai pengawet yang ketika dimasak diubah menjadi produk sampingan yang disebut senyawa N-nitrosol yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker. Nah, itulah beberapa di antaranya makanan yang harus Anda segera hindari karena berkaitan dengan kanker. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.